paru atau ragi spesial dari negara Brunei Darussalam seperti ini. Halo, Wulan akan bikin peyem khasnya Bandung, Jawa Barat. Dan ini adalah namanya laru. Halo semuanya, selamat pagi, assalamualaikum. Hari ini hari Kamis, Wulan akan mengajak kalian ke Pasar Kianggi. Wulan akan membeli laru. Hayo, siapa di antara kalian yang tahu apa itu laru? Hah? Jadi laru itu adalah ragi. Dan waktu itu Wulan pernah menemukannya itu adalah di Pasar Kianggi. Jadi hari ini Wulan akan mengajak kalian untuk membeli laru atau ragi tapai. Dan juga membeli singkongnya sekalian ya. Karena Wulan tuh benar-benar gak tahu beberapa hari ini itu pengen memakan peyem atau tapai singkong. Jadi kalau di Brunei Darussalam gak ada tapai yang terbuat dari pulut atau terbuat dari singkong. Adanya tapai yang terbuat dari nasi ya. Akan Wulan kasih lihat bagaimana cara membuat si tapai khasnya Bandung atau peyem. So, sampai jumpa di Pasar Kianggi. Semuanya Wulan sudah rindu banget dengan Pasar Kianggi. Halo semuanya, Wulan sudah berada di area Pasar Kianggi dan kita akan cari laru di sini. Ini adalah pusat kota Bandar Sri Begawan ya. Aduh, kalau pakai masker itu ngomong kayak macam ngos-ngosan gitu ya, agak sedikit susah ya. Dan kita akan ke Pasar Kianggi, ini masih pukul 8 pagi ya. Harap-harap si larunya atau raginya itu sudah ada ya. Airnya lagi surut ya, jadi pasirnya atau tanahnya itu kelihatan. Jadi agak dangkal gitu ya. Biasa kalau tidak dangkal gitu banyak boot berlalu lalang ya di sini ya. Ini menuju ke Kampung Air. Ini macam tunnel atau lorong gitu untuk ke Pasar Kianggi-nya. Ada bus, sudah lama nggak naik bus ya. Wow. Jadi kalau hari ini itu bukan tamunya, kalau tamunya itu di hari Jumat sama hari Minggu saja. Kalau hari seperti ini, selain Jumat sama Minggu itu adalah pasar ya. Nggak seberapa ramai. Ramainya itu di hari Jumat sama hari Minggu. Sebenarnya Wulan tuh kan ke kedutaan, jadi mampir sebentar cari laru sama singkong ya. Wulan tuh sudah lama banget nggak kesini. Pintunya ternyata yang dari sebelah sini ditutup ya. Jadi mungkin hanya dibuka satu pintu saja. Tempatnya laru setauku di sana, di ujung. Ternyata belum banyak yang buka pasarnya. Karena ini masih pagi ya, terlalu pagi. Mungkin di pukul 9 sudah banyak yang buka ya. Nah, ada laru di sini. Jadi ragi itu kalau di Brunei namanya adalah laru ya. Dan ini adalah biskuit-biskuitnya atau snacknya ala Brunei. Ini guys, ini adalah larunya. Nah seperti ini raginya besar-besar. Cah berapa? 15. Berapa? 15. 15. Ini jenis manis. Ini jenis masang. Ada 3 rasa ya. Rasa manis, pedas. Yang ini apa tuh? Ini manis yang paling famous. Oke. Yang buat tapai. Buat tapai. Kalau yang pedas buat apa tuh? Sama juga, tapi ada orang mau pedas kan? Oh, cuma tuh. Mana yang kecil? Sini saja. Ini 15 segini guys. Satu saja. Oh, satu saja. Ini banyak kan laru-larunya. Eh, kita cari singkongnya ya. Atau ubinya. Di sini agak mahal sedikit ya. Laru itu 150.000 guys. Kali Indonesia mungkin cuman berapa ya? 20.000 mungkin. Wah, ada tempe. Di sini seringgit 1 dolar dapat 5. Mana? Kita yang menjual tempe ya? Oke, 1 ringgit saja. Aku beli seringgit ya, dapat 5. Kasih. Next, Wulan mau cari singkongnya atau ubinya. Oh, ketela pohon ya. Ketela pohon, singkong, cassava lah bahasa Inggrisnya ya, kalau nggak tahu kalian.
karena Wulan mau bikin peyem. Kita cari ya di mana ya. Ini ada tapi agak sedikit damit ya. Kita cari dulu yang lain ya, sekiranya ada yang agak basar sedikit. Ada pisang kaling. Kaling jelek. Oh. Tepat. Oke. Okay. Sabah ada aja. Nah, ini saja, yang lain ada aja. Berapa nih? Oh, berapa sekilo? Oke. Okay. Kita coba dua saja, yang besar. Aha, ini sudah. Ini dua saja. Satu kilo murah guys, 15.000 ya. Nih buat peyem. Baru aku menemukan daun salam ya di sini ya. Wow. Aha, daun salam. Kangkung. Berapa kangkung ya? Oke. Mau dua. Oke, Wulan sudah belanja tapi nggak banyak ya. Akan lanjut ke kedutaan. Halo semuanya, Wulan sudah sampai di rumah dan Wulan akan kasih lihat perburuanku di pasar Tianggih tadi ya. Jadi Wulan tadi itu membeli kangkung. Jadi seikat tadi harganya murah banget loh kalau di pasar, 50 sen saja. Jadi dua ini adalah 1 ringgit atau 1 dolar. Aduh, ini ditumis enak banget loh guys. Jadi Wulan tuh kegemarannya memang makan sayur mayur, sudah macam kambing ya. Dan juga aku ada membeli tempe. Sebagai orang Indonesia yang fenomenal dan cetar membahana di luar negeri, tempe adalah makanan favorit saya. Yang cetar membahana, 1 dolar atau 1 ringgit tadi dapat 5. Aduh. 1 kilonya adalah 1 dolar 50 atau 15.000. Jadi ini yang akan kita buat menjadi tapai singkong atau peyem nanti. Oke. Dan ini larinya tapi agak sedikit ekspensif. Agak sedikit mahal di sini ya. Nggak tahu ini spesial. Dan tadi hajahnya tadi cakap katanya laru itu ada berbagai macam varian rasa. Kok sudah macam kayak ada varian-variannya tuh, macam kayak cake ya sekarang ya. Ini tadi yang aku beli adalah yang rasa manis ya. Jadi ini khas untuk membuat tapai kalau di Brunei Darussalam. Jadi laru itu seperti ini bentuknya semuanya. Bagi kalian yang di Indonesia mungkin belum tahu ya, laru atau ragi spesial dari negara Brunei Darussalam seperti ini. Kalau di Indonesia tuh seperti ini ya raginya, kecil-kecil. Tetapi kalau di Brunei Darussalam tuh seperti ini. Untuk 10 biji ini harganya adalah 15 dolar atau 150.000. Agak sedikit mahal ya. Kalau di Indonesia kan kecil-kecil gitu, kalau nggak salah itu harganya cukup murah banget, 5.000. Tetapi Wulan kemarin tuh lupa mau membawa. Ini adalah laru khas negara Brunei Darussalam ya. So, Wulan akan praktikan cara membuat peyem. Peyem. Mungkin yang ada di Brunei Darussalam nanti boleh ikuti tutorial Wulan membuat tapai singkong atau peyem khasnya dari Bandung, Jawa Barat. Tetapi Wulan nanti akan potong-potong ya. Kalau peyem itu khasnya itu besar banget ya. Wulan itu pernah beli di Bandung itu satu biji gini, dia gantung-gantung gitu, khasnya di sana ya, di Bandung ya Wulan beli. Ini sudah aku panaskan pengukusnya. Ini sudah aku cuci, sudah aku kupas bersih-bersih. Aku belah jadi dua saja ya. Kemudian kita akan kukus, kiranya dia agak sudah matang sedikit ya. Kurang lebih berapa ya? Kurang lebih 20 menit kuset. Iya, 20 menitan ya. Tipsnya jangan sampai dia terlalu lembek atau licak ya. Nanti tape yang dihasilkan itu akan terlalu lembek juga ya, nggak pesat macam peyem. Wulan coba-coba dulu, walaupun Wulan ini sebenarnya bukan peyem expert ya, tapi ada pernah beberapa kali bikin waktu di kampung bersama almarhum nenekku ya. Untuk larunya Wulan akan parut ya, kita akan haluskan. Aku ada parutan seperti ini guys, ini aku bawa juga dari kampung halaman tercintaku Indonesia ya. Nah,
Nah, seperti ini larut yang sudah aku parut tadi ya. Dia akan menjadi lembut seperti ini. Tadi hanya aku pakai separuh saja. Dan kita akan tambah dengan sedikit gula. Walaupun katanya ini sudah manis, nggak payah bagi gula. Tetapi Wulan takut juga ya kalau nggak menjadi nanti. Biasa nenekku pun dibagi gula sedikit ya. Jadi kita akan campurkan dengan gula pasir sedikit saja, nggak usah banyak-banyak. Ininya sudah empuk, kemudian kita akan dinginkan. Selepas dingin, baru kita taburkan di atasnya. Kita gulung-gulung gitu ya. Kita akan susun di wadah-wadah ini. Karena Wulan nggak ada daun pisang, jadi aku pakai kertas apa, baking paper seperti ini saja ya. Oke, kemudian kita tabur-tabur seperti ini saja. Pastikan terselimuti semuanya gitu ya guys. Nah, seperti ini saja. Oke. Terus kita susun di sini. Seperti itu. Kita tabur-tabur di atasnya. Yang penting sampai dia benar-benar merata si raginya. Dan gak usah terlampau banyak gitu juga, karena malah akan jadi masam nanti hasilnya. Terus kita susun semuanya di sini. Ini semua sudah aku ragiin, semua sudah aku bagi laru di atasnya. Sudah aku susun rapi, kemudian aku akan tutup lagi dengan baking paper seperti ini. Kemudian aku tutup dengan penutupnya seperti ini ya. Dan kita akan lihat lagi progresnya kurang lebih 24 jam. Jadi besok petang ya. Semoga menjadi ya. Jadi Wulan yang kedua akan bikin tapai ala Brunei Darussalam dari nasi. Ini nasi yang sudah aku masak dengan rice cooker saja. Dan selagi masih agak sedikit hangat, kita akan taburi dengan gula ya, biar agak sedikit manis seperti Wulan. Nah, kita taburi gula di atasnya, kemudian akan kita uli 1,5 sendok ya. Ini tadi nggak tahu berapa nasinya. Kita aduk sampai dia merata, karena masih agak hangat, jadi kan gulanya akan mencair, akan sebati dengan nasinya. Kemudian kita diamkan dulu, selepas nanti dia benar-benar dingin, baru kita taburi lagi dengan laru atau raginya. Ini kita ayak ya. Dan Wulan akan bungkus tapenya itu di daun simpur ya. Ini adalah daun simpur namanya di sini. Walaupun di sini tape itu biasanya pakai daun apa ya, nggak tahu, yang warnanya kuning itu, kalau di kita macam janur itu loh guys. Tetapi Wulan nggak mendapat. Wulan dapatnya adalah daun simpur. Jadi kita akan bungkus di daun simpur seperti ini. Kemudian kita ambil kurang lebih 2 sendok makan. Oke, begini. Nah, kemudian kita padatkan seperti ini ya. Kita masukkan seperti gini. Kita apa ini ya? Begini lagi. Tekuk ke belakang. Yang bagian sebelah sini juga sama ya. Oke, begini ya. Pastikan ini padat ya. Nah, begini ya jadinya. Walaupun nggak seberapa rapi, karena Wulan bukan tukang tapai ya guys. Oke, aku simpan di sini. Ya, oke. Kita akan cek lagi kurang lebih 24 jam besok ya. Tara, ini tapai daun simpurku. Jadi akan aku simpan dahulu kurang lebih 24 jam ya. Jadi besok progresnya macam mana, Wulan akan kasih lihat lagi kepada kalian semua. The next day. Ini formasinya sudah lengkap. Yang ini adalah tapai singkong atau peyemnya, dan yang ini adalah tapai nasi ala Brunei Darussalam dengan dibalut oleh daun simpur. Enjoy semuanya. Tara, seperti ini tapainya, tapi ini belum begitu macam banyak airnya, banyak badek ya kalau orang Jawa cakapnya. Tapi lihat, begitu lembut banget walaupun dia dari nasi ya. Kalau di tempatku sih spesialnya adalah dari pulut ya guys. Tetapi kalau di Brunei Darussalam nggak ada orang yang jual pakai pulut, dia memakai nasi seperti ini. Aduh, lembut banget guys, lihat.
Wow, enjoy. Hmm, manis banget. Enak loh, bener-bener ya. Alhamdulillah menjadi ya, percobaan pertama membuat tapai dari nasi. Kita coba tapainya yang dari singkong atau peyem. Kalau orang Bandung cakap, orang Sunda cakap peyem. Oke juga, lumayan dia nggak seberapa berair. Jadi teksturnya itu macam peyem ya. Kalau peyem gitu macam kesat-kesat seperti ini. Enak, enak banget. Selamat menikmati semuanya. See you in the next video. Bye-bye.